Kalau Numan rasa bantuan prihatin tu kan, sekarang ni tempoh PKP dilanjutkan sampai 28 April ni, kita tak tahu. Perdana Menteri cakap kemungkinan akan dilanjutkan lagi. Numan rasa bantuan prihatin yang diberikan oleh kerajaan tu adakah mencukupi ataupun sebenarnya Numan perlukan lagi bantuan-bantuan yang boleh Numan tampung? Dan sekarang ni saya nak tanya, bekalan rumah, bekalan makanan dekat rumah Numan akan bertahan sampai bila rasa-rasanya? Saya tak tahu lah macam mana cakap, sebab kita tak ramai lagi akan sambut bulan Ramadan kan. So saya takut soon lah saya punya bekalan makanan tu, sebab saya bergantung dengan instant food je. But we know that instant food tu boleh guna dalam tempoh yang lama. So benda takkan tak ada expired date, like, dalam masa jangka terdekat. So saya bergantung dengan instant food. Saya haraplah tak, benda ni, PKP ni tak extend lagi lama daripada 28 hingga ke scan. Numan, kalau saya fahamkan, Numan ada beritahu saya yang Numan tinggal bersama dengan ibu Numan sendiri. Jadi macam mana dengan ibu, okey ke? Keadaan mak saya ni okey. Alhamdulillah lah, setakat ni dia sihat. Jadi wabak-wabak yang saya nampak yang ada dekat dia lah. Ya. Numan, kita nak tahu Numan tinggal di kawasan mana dan sekiranya ada mendapat bantuan dari wakil rakyat tempatan ataupun ADUN ataupun MP tempatan itu, nak tahu Numan berada di mana? Saya berada di Shah Alam, sekitar Seksyen 26. Saya terima, baru-baru ini saya ada terima bantuan daripada dua individu. Individu tersebut, Saya cuba nak mention tapi tak boleh sebab dia lah, bantuan tersebut lah seperti makanan, beras, telur, protection macam mask, sanitizer. Setakat ni bantuan daripada wakil kebajikan saya tak nampak, sebab kat sini macam kurang terjaga sebab ada certain individu yang dapat, ada certain yang tak dapat. Numan, saya nak tanya Numan lah. Numan kena jawab dengan terus terang. Selepas Numan kehilangan kerja, saya faham kehilangan kerja ni buatkan kita tak boleh nak dapat makanan dan sebagainya. Dan kita pula sebagai seorang lelaki, apabila tak dapat bawa makanan, bawa balik, bagi dekat mak dan sebagainya, kita akan rasa macam satu kesan macam diri ni tak guna lah dan sebagainya kan. Mungkin ada tak Numan rasa kesannya seperti itu dan boleh Numan ceritakan kepada kami? Day by day lah, macam saya pun rasa macam dah tak boleh nak fikir tau macam mana nak siap semua makanan, sebab kita tak tahu kan apa jadi lah soon. Mungkin PKP akan extend lagi, so saya takut benda ni akan berlarutan and then tak ada mana-mana pihak yang akan dapat bantu, sebab masih sibuk kan untuk persiapan semua, tak tahulah apa jadi lah. So saya takutlah kalau saya tak dapat job soon, bekalan makanan saya akan habis. Itu je saya takut sekarang. Tapi saya cuba untuk go out mana-mana kilang-kilang terdekat dengan area saya. Saya cuba apply untuk bekerja. Numan, kalau boleh Numan kongsikan kepada mereka di luar sana yang mungkin dapat membantu Numan, anda boleh tengok di paparan kaca TV anda. Anda boleh hubungi Numan di nombor yang tertera di kaca TV anda itu. Tapi dalam masa yang sama, saya nak tanya kepada Numan, kalau kata mereka di luar sana ada pekerjaan-pekerjaan yang boleh disalurkan kepada Numan dalam sekitar area Shah Alam itu, apa pekerjaan-pekerjaan yang mungkin Numan ada kemampuan, kemahiran untuk Numan buat? Dan kalau kita tengok perintah kawalan PKP ini, kita ada kekangan dan sebagainya kan, mungkin apa skill-skill yang mungkin boleh Numan ceritakan kepada kami yang supaya orang di luar sana mudah untuk nak tawarkan pekerjaan sekiranya ada kepada Numan? Saya sebelum ni di bahagian F&B, dan juga sebelum ni saya ada bekerja part time. Saya buat content contohnya untuk brochures, content video untuk advertising. So benda yang saya mahir adalah dalam mostly dalam food and beverage lah.